Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Porsche di channel Warung Kacir ya. Langsung aja kesempatan kali ini kita akan melihat programan saya, yaitu bonsai sancang akar menggantung ya. Ada yang bilang ya seperti pohon fikus yang menggantung itu ya. Jadi ini prosesnya seperti ini ya kawan ya. Coba kamera di sini. Nah ini bagaimana saya membuat akar sancang menggantung seperti ini ya kawan ya. Nah, asal usulnya bagaimana ini? Nah, ada yang bilang ini di ground dulu ya bang sampai sini. Ya enggak kawan, ini semua adalah program ya kawan ya. Jadi programnya tadinya seperti ini kawan. Dan saya pakai apa ini, botol aqua ya. Saya tanam setinggi ini. Lalu saya gurat-gurat dulu di sini. Tumbuhlah akar seperti ini kawan. Jadi ini kita buka ya. Akar-akarnya di dalam botol aqua yang saya balik ini sudah terlihat menjulur panjang ya. Kita cari titik terendahnya ini kawan. Jangan dihabiskan langsung. Nah seperti ini. Oke, kita potong lagi ininya. Nah, jeng-jeng. Nah, udah akarnya panjang ya kawan ya. Nah, udah panjang gini, ini kita buang ini. Yang kecil-kecil ini kita buang biar apa? Biar akar yang jalan itu biar akar yang bawahnya saja ya kawan ya. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini nanti kalau membesar akar ini akan seperti ini kawan ya. Nah, terlihat ya. Semua di sini ini saya program akar gantung kawan. Nah, tuh. Ya. Ini beberapa belum saya buka kawan. Tuh. Jeng-jeng. Nah, ini sudah ada dua akar lagi di sini. Nah, para untuk saya tunjukkan cara bikin akar gantungnya tadi memakai botol aqua bekas ya kawan ya, juga gelas aqua bekas seperti ini ya kawan ya. Nah seperti ini kawan ya. Oke, gampang ya. Nah seperti itu kawan. Oke, sekian dari saya Indra Bonsai di channel Warung Kacir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.